Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Tetap Cuan Channel. Nah, oke, pada hari ini kita akan bahas lagi satu website Cloud Mining TRX. Nama websitenya adalah etrc20.com. Di sini kalian bisa melakukan cloud mining dan kalian akan diberikan modal sebesar 8000 TRX ini ya untuk modal cloud mining kalian. Nah, oke, di sini kita akan membahas dulu bagaimana cara mendaftarnya terlebih dahulu ya. Kalian klik saja link yang ada di deskripsi dan nanti kalian akan diarahkan ke sini. Oke, ini adalah halaman pendaftarannya. Di sini mendaftarnya cukup mudah. Kalian hanya perlu menggunakan nomor handphone aktif kalian masukkan di sini. Setelah itu kalian buat kata sandi kalian di sini. Setelah itu kalian buat kata sandi keamanan kalian di sini. Setelah itu kalian masukkan kode undangan, ini adalah kode undangan saya, dan kalian masukkan lagi ID Telegram kalian di sini. Kalau sudah, kalian klik register. Nah, di sini saya sudah daftar, jadi saya login saja ya. Saya login dulu. Nah, oke, ini adalah halaman awalnya ya guys. Di sini waktu baru mendaftar, seperti saya bilang tadi, 8000 TRX diberikan secara gratis untuk kalian. Oke. Terus di sini juga kalian bisa lihat ada menu deposit untuk isi ulang, withdraw untuk penarikan, share adalah untuk mengundang teman, tim adalah orang yang kalian undang, dan apps untuk mendownload aplikasi. Terus di bagian sini kalian bisa lihat ini ada basic adalah total wallet kalian, dan promoter ini adalah saldo yang kalian dapatkan ketika berhasil menginvite orang. Nah, di sini dijelaskan juga ya, kalian bisa lihat ini untuk menggunakan website ini dijelaskan bahwa kita minimal deposit 5 TRX agar kita bisa withdraw 5% setiap harinya. 220.000 TRX bisa withdraw 5,5, 50.000 TRX bisa withdraw 6%, 100.000 TRX bisa withdraw 6,5, 500.000 TRX kita bisa withdraw 7% setiap harinya. Ingat ya. Jadi kalian harus ingat yang saya baru jelaskan ini. Kita scroll lagi ke bawah, ini kalian bisa lihat ini adalah total profit yang sudah dicairkan oleh website ini, dan ini adalah total member yang aktif menggunakan website pada saat ini. Kita scroll lagi, ini adalah global partner mereka. Mereka mempunyai 6 global partner, ada Warsix, CoinDCX, Genesis Mining, Coinmin, Bitmine, dan Binance. Jadi di sini mereka mempunyai 6 partner exchange terbesar di dunia pada saat ini. Terus di sini ada menu trading. Nah, menu trading ini adalah tempat kalian mengklaim hasil cloud mining kalian setiap hari. Jadi di sini nanti kalian bisa lihat kalau kalian sudah deposit sesuai yang ada di tabel ini, kalian bisa klaim profitnya nanti di bagian bawah sini. Ingat ya, di bagian sini. Jadi wajib tiap hari kalian cek. Terus di sini ada menu invest. Nah, menu invest ini dia mirip seperti staking yang ada di Trust Wallet dengan Binance kalau kalian pernah menggunakannya, ataupun di token Pocket. Di sini kalian bisa lihat dimulai dari 7 hari, ada yang 30 hari, ada yang 60 hari, 120 hari, 180 hari, 360 hari. USDT juga ada yang dari 3 hari, 60 hari, 180 hari, dan 360 hari. Tapi saat ini kita akan fokus di TRX. Seandainya kalian ingin pilih yang 7 hari ini ya, kita akan coba. Kita klik di sini. Nah, saya akan menjelaskan ini ya. Di sini nama projectnya adalah Tron 3 Mine Project, dan di sini dimulai dari 20 TRX maksimal atau paling banyak adalah 10.000 TRX. Circle-nya selama 7 hari dan invest daily rate-nya adalah 2% setiap hari. Jenis TRX hanya bisa membeli 3 jenis investasi ini, dan kalian belum membelinya ya. Di sini seandainya kalian menginvestasikan 20 TRX, di sini akan ada kalkulasinya ya. Ini adalah perhitungannya, kalian bisa lihat sendiri. Dalam waktu 7 hari TRX kalian akan menjadi 22,80 TRX. Dan kalau kalian sudah ingin ikut, kalian masukkan security passport kalian dan kalian tinggal klik saja partisipasi investasi. Nah, untuk penjelasan lanjutnya kalian bisa baca sendiri di sini. Tetapi di sini kan saldo kalian ini masih kosong, kalian bisa deposit. Kita klik kembali, terus pilih di recharge yang ini. Nah, di sini kalian pilih kalian mau staking di mana, di TRX atau USDT. Nah, di sini ada dua ya, ada TRX, ada USDT. Seandainya TRX, kalian klik ini, copy addressnya, dan kalian kirim menggunakan akun exchange kalian. Kalau sudah selesai kirim, nanti kalian kembali ke sini dan klik lagi ini recharge complete agar yang kalian depositkan itu masuk ke akun kalian di website ini. Nah, kalau sudah, nanti produk yang kalian beli di sini akan tersimpan di produk list ini. Jadi semua yang kalian beli di sini akan tersimpan di produk list ini. Oke.
Terus di sini ada menu share. Nah, menu share ini untuk menginvite orang, kalian tinggal copy saja linknya di sini dan bagikan ke media sosial kalian seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram dan sebagainya. Ketika ada orang bergabung menggunakan link kalian ini, kalian akan mendapatkan komisi. Nah, kalian bisa baca di share rules ini, rules. Oke, nah ini adalah untuk keuntungan menginvite orang. Untuk level 1 di sini kalian bisa mendapatkan 12%, level 2 5% dan level 3 3%. Ini adalah simulasinya, kalian bisa lihat. Jadi kalau kalian berhasil menginvite orang dan dia deposit, kalian akan mendapatkan bonus sesuai yang dijelaskan di sini. Oke, kita kembali lagi, dan orang yang kalian invite itu nanti akan masuk di menu tim sini dan dibagi menjadi 3 level, yaitu level 1, level 2 dan level 3. Dan komisi yang kalian dapat akan tersimpan di promotion akun sini. Oke, terus kita lihat di sini ada menu main. Nah, menu main ini adalah profil kalian, semuanya dicatat di sini dari UEID kalian, total TRX dan USDT, ada menu deposit, menu withdraw, berapa TRX dan USDT kalian depositkan, semuanya dicatat di sini, ada profit list juga, transfer to basic, gift exchange dan sebagainya. Kita coba klik notifikasi, ada notifikasi ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada kontak Disney Mining. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah Telegram official service dan di sini ada Telegram group ya. Coba kita bergabung. Kita buka di Telegram, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah grupnya ya. Di sini kita bisa lihat bahkan sudah ada penjelasannya. Kita klik saja permintaan bermasuk. Nah, nanti admin akan menyetujui ya. Setelah disetujui admin, nanti kita akan otomatis langsung bergabung di grupnya. Kita kembali lagi. Terus di sini juga ada Telegram customer service-nya, nanti bisa kalian hubungi kalau ada masalah. Dan di sini basic account introduction. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan juga kepada kalian ya di awal video. Terus di sini ada invite affiliate, dan ini adalah untuk menginvite orang, tadi juga sudah saya jelaskan. Deposit tutorial, nah akan saya jelaskan setelah ini. Terus di sini white papernya, nah ini adalah white papernya, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Oke, kita kembali. Jadi di sini intinya kalian harus depo minimal 5 TRX. Nah, kita akan deposit, kita klik di deposit sini, dan di sini kalian pilih transfer to basic akun untuk trading, sedangkan yang ini untuk invest ya. Jadi kita pilih transfer to basic akun karena kita akan melakukan cloud mining. Oke, kita klik transfer to basic. Nah, setelah di sini kalian klik copy address, yang ini kita copy, dan saya akan deposit menggunakan Trust Wallet ya guys. Di sini saya akan deposit 30 TRX. Oke, kita copy dulu dan kita buka Trust Wallet saya. Nah, di sini kita klik send, pastekan alamatnya, dan di sini saya akan deposit 30. Setelah itu kita klik continue, kita tunggu sementara di transfer dan kita klik confirm, konfirmasi. Oke, kita tunggu sementara proses dan sudah diproses. Kalau sudah seperti ini, kita kembali lagi ke websitenya, dan di sini seperti saya bilang tadi ya, kalian wajib untuk mengklik recharge complete ini agar yang kalian depositkan itu masuk ke akun kalian di website ini. Oke, jadi sekarang kita klik recharge complete ya, recharge complete. Oke, di sini sudah sukses dan kita tinggal tunggu, dan ternyata langsung masuk ya guys 30 TRX. Nah, kalau begini kita sudah bisa withdraw, kita klik saja di withdraw. Nah, oke, di sini saya mendapatkan limit 1,5 TRX. Nah, di sini kita akan withdraw ya. Pertama-tama kita ambil dulu withdraw address ini. Saya akan withdraw ke token pocket. Kita buka dulu token pocket saya. Setelah itu kita klik di TRX dan kita klik retrieve, kita copy alamatnya ini. Nah, kita tempelkan di sini ya. Kita kembali dulu sebentar, dia reload ya. Dia reload sendiri. Oke, di sini kita tempelkan. Nah, seperti ini ya, dan kita masukkan limit withdrawnya 1,5. Oke, seperti ini, dan kita masukkan lagi di sini security passportnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, pertama kalian klik dulu add address. Oke, di sini add sukses dan kita klik submit yang ini ya, submit. Oke, kita tunggu dan withdraw sukses. Nah, kalau sudah seperti ini guys, kita kembali lagi ke token pocket dan kita periksa apakah sudah masuk tadi 1,5 ya. Dan ternyata langsung masuk ya, prosesnya sangat cepat seperti kita transfer uang.
Jadi di sini terbukti ya bahwa website ini benar-benar membayar member-membernya. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang belum gabung, buruan join. Dan jangan lupa juga untuk invite teman, klik share sini dan undang teman, copy linknya dan bagikan ke media sosial kalian. Ketika ada orang bergabung, kalian akan mendapatkan komisi. Cara withdrawnya, kalian klik di withdraw, terus basic akun ini kalian ganti menjadi promotion akun seperti ini dan tinggal kalian withdraw saja. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.